Tak semestinya nak kena ambil phone yang latest untuk ambil gambar yang cantik. Aku nak sharing dengan diorang ni lah. Sebelum ni memang aku guna kamera. Aku start dengan kamera D90. Aku main Instagram tu, aku start dengan kamera D90. Lepas tu aku guna Android phone, Samsung Galaxy Note. Lepas aku guna Samsung Galaxy Note tu, tapi aku dikelilingi oleh pengguna-pengguna iPhone user. So dia meracuni. Yes, meracuni. Tapi dia bukan apa tau. Bila kau tengok diorang ni, okay, diorang sebelum ni banyak edit, kalau korang pasang guna Vesco Cam. Kau tahu Vesco Cam kan? Tapi untuk Android user masa tu, memang tak ada. So korang nak edit guna Vesco Cam tu tak boleh. Sebab diorang lambat. Android ni lambat sikit. So masa tu aku tak ada iPhone, tapi aku ada iPod Touch. So aku transfer ke iPod Touch, aku edit. Dan effort lah, tu memang effort gila. Tapi sampai satu tahap, aku tukar kepada iPhone 5S. iPhone 5S memang puas hati lah. Tapi bila kau dah pakai iPhone 5S tu, kau tengok pula orang punya gambar, apa orang panggil, masa tu bukan panggil bokeh, aku nak ambil gambar yang blur-blur belakang lah, nak effect macam tu. So aku tukar balik kamera, aku pakai D750 Nikon. Dan D750 masa tu pakai memang puas hati. Lepas tu ankle aku patah tu, aku tukar balik ke mobile. So aku rasa sekarang ni mobile lagi convenience untuk aku lah, untuk travel, untuk tak mana-mana nak bawa senang lah. So sekarang ni bagi aku, mana-mana memang aku bawa handphone je. Contoh baru-baru ni aku pergi Terengganu, dengan pergi Hong Kong hari tu, fully aku guna handphone je ambil gambar. Aku tak ada guna kamera dah. Ada kamera sekarang ni, kamera lain kat rumah aku, Fuji ST2. Tapi tu pun tersimpan je kat rumah dah tak guna lah. Macam ada sesetengah orang dia tanya, patut ke dia ambil handphone yang latest punya version. Bagi aku, itu depends pada korang punya, apa orang panggil, skills untuk ambil gambar tu. Kadang-kadang tak perlu handphone yang latest pun, korang handphone yang, bukanlah nak kata yang paling lambat, maksudnya yang up to, yang okey lah, yang relevant punya phone series, korang dah boleh ambil gambar yang best. Dan nak tambahkan lagi, apa orang kata, nak tambahkan perisa satu gambar tu, dari segi editing lah. So korang kena belajar editing pula, macam ni nak bagi cantikkan satu-satu gambar tu. Tips aku macam tu je. Tak semestinya nak kena ambil phone yang latest untuk ambil gambar yang cantik. Bagi aku, apa benda pun boleh. Sebab kalau nak kata sejarah handphone aku, aku daripada Galaxy Note 10. Lepas tu aku beralih kepada 5S, 6S, 10. Daripada Galaxy, daripada Note 10. Aku punya handphone dulu, Samsung Note 10. Note 10 eh? Note 10 lah. Note 1. Note 10 baru. Note apa kan dulu? Note 1. Note 1. Okey. Note 10 baru. S4. Okey. Sama kau macam, sama kau pelik kan ni. Okey, nak ikutkan daripada sejarah handphone aku dulu. Aku start pakai dengan Note 1, lepas aku tukar pada Samsung Galaxy S4. Lepas tu kepada iPhone user, aku tukar pada 5S, 6S, 10, 10S Max, 10R, dan sekarang aku pakai 11 Pro. Dah hujan. So sebenarnya tak kisah pun benda tu. Cuma kalau kau ada macam ada duit simpanan lebih nak guna phone yang latest, pergi lah. Tapi kalau tak ada, bagi aku yang relevan pun dah okey lah. Bagi siapa yang tengok video ni, terima kasih banyak-banyak. Korang jangan lupa follow aku punya IG, IMOD. Dan jangan lupa follow YouTube aku, IMOD juga. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Alright.